suasana di Bukit Beku. Kira-kira dusun di sekitar Banyu Sumurep. Ada rumah di ketinggian. Kalau ini ada di selatan, kok sebelah utaranya Bukit Beku. Nah, kita lihat itu dari kebetulan itu ada makam raja-raja Mataram ya di Mokiri. Nah, seperti itu. Nah, ini kasihan karena pandemi. Ini warung yaitu Kopi Beku tutup ya. Padahal sebenarnya kalau pernah kita rasakan warung ini ya lumayan enak masakannya. Tapi sayangnya sekarang terbengkelai. Ya mudah-mudahan ekonomi kembali pulih ya. Ini adalah Bukit Beku. Ya. Benarnya ini dulu bukitnya ya masih berupa gundukan batu dan tanah ya, sampai tinggi terus dipapras entah untuk material bangunan untuk menimbun. Dan kalau Anda lihat itu di atas adalah ikon dari Bukit Beku, yaitu patung Semar. Dan yang masih bertahan adalah warung-warung kecil seperti ini. Karena memang modalnya tidak besar, ya. Dan mereka pun ramenya kalau Sabtu Minggu. Dan sepertinya yang konsisten itu yang pojokan ini selalu buka. Alhamdulillah kalau kita kesini mampir untuk ke Bukit Beku, khususnya ke Bukit Beku, itu lumayan membantu ya, mengembalikan ya. Jadi kalau misalnya spot nggak terlalu jauh tapi lumayan menguras energi di sekitar Bantul ya ke Bukit Beku. Oke, mudah-mudahan ekonomi kembali seperti semula, pandemi hilang ya, seperti itu. Semoga Allah memberikan yang terbaik lah ya.